الاصول الثلاثه وادلتها لامام الدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد Hadirin jamaah Masjid Umarul Khattab Desa Selacau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al Bayan di Cianjur, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Insani Purbalingga, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang penghuni neraka. Syekhul Islam pernah ditanya tentang ma'amila ahlun nar, ma'amalu ahlin nar, wa ma'amalu ahlil jannah. Apa saja amalan ahli neraka? Maksudnya amalan apa yang menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Beliau menjawab secara umum dan ringkas. Amalu ahli nar amal-amal yang tidak dilakukan oleh ahli neraka ketika di dunia adalah syirik kepada Allah mendustakan para rasul kufur hasad dusta khianat zalim berbuat keji menipu memutuskan silaturahmi jubun dari jihad jubun itu pengecut tidak mau jihad ketika diwajibkan jihad bakhil. Terus berbedanya antara lahir dan batin. Maknanya lahiriahnya buruk, batinnya menampakkan kebaikan. Berpura-pura baik. Seperti orang-orang munafiq. Putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus tidak sabar ketika memperoleh musibah, sombong, tidak mensyukuri nikmat, meninggalkan kewajiban, melanggar larangan, takut kepada makhluk melebihi takutnya kepada Allah, ria, dan sumah menyelisihi Quran dan Sunnah baik iktikad ataupun amalan, mentaati sesama makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq. Ta'asub kepada yang batil. Ta'asub itu fanatik. Walaupun tahu itu salah, keliru, tapi fanatik. Dibela mau salah, mau benar. Terus istihza' terhadap ayat-ayat Allah istihza itu mengolok-olok menjadikan ayat Allah sebagai bahan candaan, bahan mainan, bahan lawakan menentang kebenaran menyembunyikan apa yang wajib ditampakkan seperti menyembunyikan ilmu padahal wajib diajarkan sihir berdurhaka kepada orang tua, membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, memakan harta anak-anak yatim, memakan riba renten, lari dari medan perang, menuduh orang-orang mukminin atau mukminat dengan tuduhan pezina dan yang lain-lain itu dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya terancam masuk neraka. Walhasil seluruh dosa baik berupa meninggalkan kewajiban seperti meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, tidak haji padahal dia sudah mampu melakukan haji, uang memang tidak ada atau kurang, tapi dia punya aset, punya tanah, punya sawah yang bisa dia jual, punya beberapa rumah yang sebagiannya bisa dia jual. Kalau dijual, mencukupi untuk ibadah haji, tapi dia tidak mau menjual karena sayang terhadap hartanya, maka dia berdosa karena tidak melakukan salah satu rukun Islam. Karena haji itu wajib, punya rumah dua, wajib tidak? Tidak wajib punya dua rumah. Jangankan dua rumah, satu rumah juga tidak. Ini ada dua rumah, tiga atau empat, tapi tidak dijual. Punya sawah, punya kebun, tapi tidak dijual untuk menunaikan haji. Maka dia dosa. Atau tidak mengeluarkan zakat padahal dia sudah berkewajiban zakat. Tidak tolabul ilmi, tidak silaturahmi, itu semua kewajiban. Jadi baik dosanya karena meninggalkan kewajiban atau karena melanggar larangan. Seperti melanggar larangan itu ada larangan mabuk. Larangan berjudi, larangan berzina, larangan mencuri, larangan menipu, larangan gibah, larangan berdusta, larangan menyakiti hati orang lain mengganggu tetangga itu semua dilarang. Bila itu dilanggar, terancam dengan ancaman neraka. Berdasarkan hal itulah, maka penyebab orang masuk neraka bertumpu pada dua hal: pertama, meninggalkan kewajiban; kedua, melanggar apa yang dilarang, apapun bentuknya. Kalau ada orang yang meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan. Atau dua-duanya, umpamanya dia tidak sholat, juga suhu tukang mabuk. Ada orang Islam yang seperti itu, banyak. Cok, kalau malam-malam ke diskotik, mereka pada mabuk di sana. Sholat lihat selama mabuk, ya tentu saja tidak. Kadang-kadang tidak mabuk juga tidak sholat. Tanya apa agamanya? Islam, lihat kata apanya. Islam suka sholat nggak? Kadang sholat, seringnya tidak. Ya, ada yang begitu. Apakah boleh kita vonis ini calon ahli neraka? Tidak boleh. Karena kita tidak mengetahui akhir dari kehidupannya. Dalam keadaan bagaimana? Sangat mungkin sekarang orang itu durhaka. Tunggul dirurut catang dirumpak. Segala yang diwajibkan ditinggalkan, segala yang diharamkan dilabrak. Durhakanya besar. Mungkin enggak sebelum matinya orang ini tobat? Sangat mungkin. Tobat berhenti dari seluruh kejahatannya, lalu beralih dan berubah. Seluruh kewajiban dia lakukan bukan seluruh yang haram dia jauhi dan bagus keislamannya sampai akhir hayat begitu dan mati dalam keadaan demikian maka dosa-dosa yang lalu terhapus dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan sebaliknya kalau ada orang rajin ibadah, setiap sholat selalu ke masjid, sebelum azan dia sudah di masjid, bacanya Sebelum sholat, setelah sholat selalu baca Al-Quran, di mana ada pengajian selalu hadir. Setiap Senin Kamis, dia saum. Setiap malam, dia bangun tahajud. Boleh nggak kita vonis ini orang ahli surga? Boleh tidak? Boleh karena kita tidak tahu akhir kehidupannya. Mungkin nggak, nanti sebelum matinya dia berhenti dari semua itu. Dia sholatnya tidak lagi ke masjid tapi di rumah. Sampai akhirnya sholat pun ditinggalkan belang-belang. Tahajudnya apa lagi ya? Mungkin itu terjadi mungkin karena godaan dunia. Dulu ketika jadi mahasiswa, di luar kuliah dia hadir ke pengajian. Dia baca Quran. Terus setiap malam bangun tahajud. Setiap Senin Kamis dia saum. Setelah lulus dia bekerja dan dapat posisi enak. Kalau sudah bekerja terikat nggak bisa ngaji lagi. Kadang dia ditugaskan ke luar kota. Kadang dia harus lembur sampai di rumah lelah malamnya tak bisa bangun. Senin Kamisnya tidak bisa saum. Kekajian tidak bisa lagi hadir. Mengalami degradasi iman, penurunan kualitas iman. Akhirnya seluruh amal baiknya yang dulu waktu masih kuliah dilakukan setelah bekerja mah ditinggalkan. Dulu sebelum azan sudah di masjid, sekarang mah setelah Imam Salam juga belum wudhu-wudhu acan. Ada yang begitu? Ada. Sampai akhirnya larut oleh urusan duniawi. Ditambah dengan kemewahan hidup dunia. Makin sibuk, makin banyak lembur, makin banyak pekerjaan, makin banyak proyek, uangnya makin, makin menggunung. Nah, sudah uang banyak, tergiur dia untuk menikmati limpahan uang dengan cara bersenang-senang. Yang akhirnya terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, amat sangat mungkin. Walhasil, selama orang itu hidup, sejahat sekafir, semusrik, apapun orang itu, tidak boleh difonis calon ahli neraka. Umar bin Khattab dahulu sebelum masuk Islam pernah mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba dalam keadaan begitu mati pasti neraka. Kalau dalam keadaan kafir musyrik mau membunuh Nabi mati pasti neraka. Tapi kan tidak, Allah lalu memberi hidayah, berubah. Tadinya Nabi paling dibenci sekarang paling dicintai. Tadinya orang yang terburuk sekarang menjadi orang terbaik. Sampai akhir hayatnya mati dalam keadaan mulia. Beberapa tahun yang lalu ada sutradara film di Belanda membuat film judulnya Fitnah. Isinya apa? Isinya menghujat Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Isinya menghinakan beliau dan malaikat Jibril sampai kaum muslimin bereaksi gitu ya mau dibunuh itu orang itu dosanya seuduk-uduk ya kafir ya musyrik ya ateis dia tanya tidak musyrik dia ateis gitu ya ya menghina Islam menghina kaum muslim menghina Nabi Muhammad saw menghina jibril oh. tapi apa yang terjadi sekarang masuk Islam menyesal dan meminta maaf atas semuanya ya Walhasil, setiap orang yang durhaka, segede apapun durhaka, ya tidak boleh kita vonis. Ahli neraka, karena kita tidak tahu saat-saat akhir dari kehidupannya. Mungkin tobat sebelumnya, mungkin tidak. Adapun, kalau kita meyakini seseorang mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, dalam keadaan memusuhi Islam mati dalam keadaan demikian, ya kita yakini pasti dia ke neraka. Karena sudah tahu akhir dari kehidupannya. Ah, oleh karena itulah maka selama tidak ada nas Quran atau hadis tentang masuk surga atau masuk nerakanya seseorang, kita tidak boleh meyakini memfonis orang sebagai ahli neraka. Kecuali kalau orang itu disebut oleh Al-Quran sebagai ahli neraka atau oleh hadis sebagai ahli neraka, ya boleh kita yakini. Contohnya Fir'aun. Fir'aun ahli neraka, ya wajib kita yakini. Karena Quran menjelaskan demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Hud ayat 97-98, yaumal qiyamah fa fir'aun nanti di hari kiamat memimpin kaumnya Memimpin kaumnya, menggiring kaumnya menuju ke dalam neraka, lalu masuk semuanya ke dalam neraka. Al-Quran yang menjelaskan begitu bahwa Fir'aun dan bala tentaranya masuk neraka. Wajib kita yakini mereka ahli neraka. Karena keterangan Quran, ada dua suami tersoleh pada zamannya, istrinya durhaka. Sampai dua istrinya ini difonis oleh Allah, disebut ahli neraka. Siapa dua orang tersoleh tadi? Nabi Nuh dan Nabi Lutop. Manusia tersoleh di zaman itu. Tapi bukan tersoleh dibanding seluruh manusia ada yang lebih soleh. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh, Nabi Lut berdakwah selama hampir seribu tahun. Dakwahnya aja itu tanya. Tapi kaumnya tidak ada yang mengikutnya kecuali cuma 13 orang. Cuma 12 orang, 13 dengan beliau termasuk istrinya, termasuk anaknya tidak beriman. Dan ahli neraka. Allah yang menyatakan demikian, Allah jelaskan dalam At-Tahrim ayat yang ke-10, Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mra'atan nuh wa mra'atan Kanata tahta amdaini min ibadina salihain. Fakhanatahuma falam shay'a wa qila nar kata Allah Allah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang kafir yaitu istrinya Nuh dan istrinya Lut. Kedua-duanya di bawah bimbingan dua hamba kami yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Fakhona tapi dua-duanya berkhianat. Falam yugni anhuma minallahi Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyelamatkan kedua-duanya dari azab Allah. Wa qila Masuklah kamu berdua ke dalam neraka secara abadi. Nifonis dari Allah. Kepada siapa? Kepada istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Boleh kita katakan. Dua istri ini, istri Nuh, istri Lut, dua-duanya dalam neraka. Boleh, karena Al-Quran menerangkan begitu. Sebaliknya ada manusia durhaka ahli neraka. Tapi istrinya solihah dan ahli surga. Siapa manusia durhaka tersebut? Fir'aun istrinya orang mukmin ahli surga. Siapa nama istrinya Fir'aun ini? Asia, bukan Aisyah. Sedikit beda. Kalau Aisyah siapa? Istri Nabi SAW putri Abu Bakar Asli. Kalau ini Asia. Asia istrinya Fir'aun. Allah menjadikan Asia sebagai ahli surga. Allah juga memberi gambaran kepada kalian tentang orang-orang beriman yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berdoa ya Allah bangunkan untukku satu rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan bala tentaranya. Selamatkan aku dari kaum yang zalim. Disebut termasuk Maryam. Setelah itu disebut Maryam. Dua ini Maryam dan Asiyah Si uh, Firaun suaminya masuk neraka, Asiyahnya ahli surga. Maryam tidak memiliki suami di dunia dan ahli surga. Dua wanita ini kelak di surga akan menjadi istri dari Nabi SAW. alaihi wasallam. Nas hadis tentang hal itu yang diterangkan oleh Al Imam Ibnu Qasir dalam kitab Al-Qasas fil Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran. Di antara kisah dua wanita ahli surga ini. Kata Nabi SAW, Asia dan Maryam akan menjadi istriku di surga nanti. Berdasarkan hal itu boleh kita katakan ini ahli surga. Maryam dengan ee, Asya Asia ahli surga. Isin Nabi Nuh dan Isin Nabi Lut ahli neraka. Ya boleh karena itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kadang ada orang yang masih hidup, kalau tadi kan sudah pada mati, ya istri, istri uh, Nuh, istri Lut, dua-duanya sudah mati. Istri Fir'aun dan Maryam, dua-duanya sudah mati. Kadang ada orang yang masih hidup, belum diketahui akhir hayatnya, tapi oleh Allah sudah difonis ahli neraka. Siapa dia? Abu Lahab dan istrinya. Waktu itu masih hidup. Tapi walaupun masih hidup, Allah sudah menjelaskan bahwa dua orang ini, suami istri ini kompak bingit. Di dalam menentang dakwah Nabi salatu wassalam. Jadi kemana saja Nabi berangkat, pergi, selalu-selalu diikuti oleh Abu Lahab. Diikutinya bukan untuk didukung, tapi untuk ditentang. Ketika Nabi menyampaikan ayat begini, langsung dipotong, langsung dipotong oleh si Abu Lahab ini. Istrinya juga begitu aktif menyebar, memprovokasi, jangan percaya Muhammad, jangan sampai masuk Islam, begitu terus. Sampai Allah menurunkan ayat, Namanya surah Al-Lahab. Tabat syada Abi Celaka tuh kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar celaka. Dia orang kaya dan dia itu orang yang memiliki pengaruh tapi Allah menyatakan ma'ana anhu maluhu wa ma kasab tidak ada manfaatnya bagi dua ke, dia kekayaannya dan apapun yang dia lakukan saya la dia akan masuk terjerumus ke dalam neraka yang memiliki datalahab api yang menyala-nyala wa dan istrinya pemikul kayu bakar. Kayu bakar, kayu bakar neraka. Kenapa? Hamalat, hamalat itu kemana-mana memikul kayu bakar. Maknanya si istrinya ini ketika di dunia pergi ke sana kemari. Mempengaruhi orang agar tidak tidak percaya kepada dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini dua-duanya masih hidup. Tapi Allah sudah menurunkan ayat bahwa keduanya ahli neraka menunjukkan walaupun masih hidup, orang ini akan mati dalam keadaan kafir. Dan betul, Abu Lahab matinya itu di medan perang, di medan perang badar. Mati dalam keadaan mengenaskan. Ya, Boleh kita katakan Abu Lahab itu ahli neraka. Walaupun ini perkara gaib yang kita tidak tahu, kita tidak lihat dan belum terjadi karena nanti setelah kiamat baru dimasukkannya ke dalam neraka. Tapi Al-Quran sudah menerangkan dia ini ahli neraka bersama istrinya. Selain ayat, ada lagi hadis yang menyebut nama orang sebagai ahli neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat bermimpi melihat neraka dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang namanya Amr bin Amir al Khuzayi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat usus orang ini terbure keluar dari perutnya lalu dia menarik-narik di dalam neraka menarik Si usus yang terbura ini menyeret terus keliling di dalam neraka dalam keadaan terazab, dalam keadaan tersiksa. Siapa Amr bin Amir al-Khuzai? Dialah yang pertama kali membuat patung yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Ada lagi orangnya itu belum ada, belum tahu siapa. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan ahli neraka. Padahal belum diketahui siapa, tapi kelak di kemudian hari terketahui. Siapakah dia? Dia adalah pembunuh Ammar bin Yasir radhiyallahu Kata Nabi SAW, Qatilu Ammar wa salibuhu Pembunuh Ammar dan yang merampas hak Ammar itu akan ada di dalam neraka. Dan ternyata terbukti di kemudian hari Ammar terbunuh. Yang membunuhnya bukan orang kafir. Sesama muslim tapi yang menyimpang. Saat itu terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu an. Sampai terjadi peperangan. Ada yang pro Ali, ada yang pro Muawiyah. Ammar bin Yasir termasuk yang membela Ali bin Abi Thalib. Maju ke medan perang membela hak Ali sebagai orang yang berhak memegang tampuk kekhalifahan kekuasaan sebagai khalifah. Yang lainnya bugat, pemberontak. Nabi SAW menyatakan yaktuluhu fiatul bagiyah. Bahwa Ammar ini akan dibunuh oleh fiatul bagiyah, kelompok bugat, kelompok pemberontak. Lalu Ammar ini berperang membela Ali bin Abi Thalib dan terbunuh di medan perang. Dengan terbunuhnya Ammar, para sahabat beberapa, sahabat beberapa, tabi'in yang membela Muawiyah, ingat kepada hadis ini: "Bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak, bahwa pembunuh Ammar ini akan masuk ke dalam neraka, maka banyak di kalangan mereka yang kemudian belot." Akhirnya membela Ali bin Abi Thalib dan memerangi Muawiyah. Dan ini ketika Nabi SAW mengatakan ini, itu belum terjadi. Orangnya juga belum diketahui siapa yang membunuh. Tapi Nabi SAW sudah menyatakan, Qatilu Amr wa salibuhu finnar. Bahwa pembunuh ammar ini akan masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, berdasarkan hal itulah, maka kalau ada orang tertentu yang oleh Allah disebut dalam Al-Quran sebagai ahli neraka atau ahli surga, boleh kita katakan bahwa dia adalah ahli surga atau ahli neraka. Adapun yang namanya tidak disebut di dalam Al-Quran, apalagi orang itu masih hidup. Selama dia belum mati dan tidak diketahui bagaimana saat kematiannya, tidak boleh kita memfonis orang sebagai ahli surga ataupun ahli neraka sama sekali. Ya, Yang masuk ke dalam neraka ini tidak sekedar manusia, tapi juga bangsa jin. Baik jin yang kafir, termasuk jin muslim yang durhaka. Bisa masuk dulu ke dalam neraka sebagaimana manusia. Manusia muslim. Tapi di kalangan muslim kan banyak yang dosanya lebih banyak daripada daripada pahalanya. Sebenarnya orang-orang yang seperti itu tuh dari sekarang hidup di dunia juga dia sudah bisa menghitung amal-amalnya sendiri kira-kira saya ini lebih banyak pahala atau lebih banyak dosa. Dia sudah bisa menghitung tuh. Ya. Pahalanya dari mana? Paling sholat juga belang-belang. Sekali sholat di rumahnya tetap dosa itu teh. Sholatnya sah tapi dosa. Kok bisa sholat sah tapi dosa? Iya bisa. Sebab di dalam sholat banyak kewajiban. Wajib niat yang ikhlas. Tidak boleh riak. Ada orang yang riak, sholatnya sah tidak? Sah. Tapi dosa karena riaknya. Ada orang yang di dalam sholatnya nambah-nambah apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mutabah, mutabah ah wajib. Sholatnya sah tidak sah, tapi dia dosa. Ada orang yang sholatnya tidak di awal waktu begitu zuhur tenang nanti jam setengah tiga menjelang asar baru sholat sholatnya sah apa tidak sah tapi dia dosa tak karena me, 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 menunda-nunda ada orang yang mampu datang ke masjid berjamaah tapi dia sholat sendirian walaupun di awal waktu pas Azan berkumandang dia wudhu. pas azan dia langsung sholat di rumahnya tidak ke masjid sholatnya sah apa tidak sah, tapi dia berdosa karena tidak berjamaah. Jadi orang-orang itu walaupun sholatnya sah, tapi dia berdosa karena banyak kewajiban yang tidak tertunaikan selama sholatnya. Orang sholat tapi malaweng, tidak khusyuk, ngalamun sampai yang empat rakaat jadi lima rakaat karena lupa. Sholatnya sah tidak? Sah, tapi dia berdosa. Tahu dari mana dosa? Tahu dari Quran karena Allah mengancam orang demikian. lil celaka bagi orang yang sholat. Yang sholatnya yang tidak khusyuk, tidak ada efek yang ria. Nah itu menunjukkan itu dosa. Bukan sholatnya yang dosa, tapi ria-nya di dalam sholat dan ketidak di dalam sholat. Nah itunya yang dosa. Berdasarkan hal itulah maka banyak kaum muslimin yang masuk dulu ke dalam neraka. Tapi tidak akan abadi. Termasuk bangsa jin. Masuk ee, nerakanya bangsa jin oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran. Karena jin harus ibadah sama dengan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kecuali untuk, kecuali untuk ibadah kepadaku, Ibadah jin sama dengan ibadah kita. Salatnya, saumnya semuanya sama. Nabinya sama, bacaannya sama, Qur'annya sama. Tidak ada perbedaan. Cuma tidak ada nabi di kalangan para jin. Semua nabi dari kalangan manusia dan jin ikut kepada nabi manusia. Makanya banyak para jin yang belajar juga kepada manusia ikut hadir di kajian-kajian seperti ini. Cuma kita tidak melihat, kita tidak mengetahui. Nah di kalangan jin ada yang dimasukkan ke dalam neraka seperti manusia. Allah berfirman dalam banyak ayat. Di antara surah Al-An'am 128, 128 menyatakan وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَأْشَرَ jin minal ins. Pada hari kiamat Allah mengumpulkan seluruh jin dan manusia. Lalu Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian sudah memperbanyak pengikut dari kalangan manusia. Dalam surah uh, Maryam ayat yang ke mulai dari ayat yang ke dari 68 sampai ke 70 Allah menerangkan para setan juga masuk neraka dari kalangan jin maksud setan di sini. Allah berfirman fa warabbika lanahshurunnahum wasyayatin thumma lanuhzirannahum haula jahannam majissiyah. Thumma lananzu min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'alar rahmani ittia Kata Allah, "Demi Allah, kami pasti mengumpulkan mereka, manusia dan para setan, lalu kami hadirkan mereka di sekitar neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Semuanya, setan juga berlutut, dikumpulkan bersama para pengikutnya." Lalu kami cabut, kami tarik dari setiap kelompok siapa di kalangan mereka yang paling durhaka kepada Allah. Kemudian, kami lebih mengetahui orang-orang yang lebih layak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi, para jin juga sama seperti itu: penuhnya neraka oleh manusia dan jin. Allah berfirman min jinni wal masuklah kalian ke dalam neraka wahai bangsa jin dan bangsa manusia yang terdiri umat-umat sebelum kalian lalu mereka itu dibolak-balik seperti sate di atas neraka bedanya kalau sate bukan di apinya tapi di atas Baranya ya di atas bara api. Kalau kena apinya gosong nanti. Ini di atas baranya dibolak-balik. Ini mah di apinya di dalam neraka. Allah berfirman, fakubekibu fiha wa hum wa junudu iblis ajmain." Mereka itu dibolak-balik di dalam neraka bersama orang-orang yang durhaka dan tentara-tentara iblis seluruhnya. Allah pun berfirman walaqad dzara'na li katsiran insi wal jins. Kami akan penuhi neraka jahannam itu dari, dengan kebanyakan bangsa jin dan manusia. Walhasil yang masuk ke dalam neraka tidak hanya bangsa manusia tapi juga bangsa jin. Adapun dari kalangan para malaikat nggak ada yang ke surga nggak ada yang ke neraka karena mereka tidak Dihisab. Mereka itu tidak ditaklif, diberi kewajiban uh, ibadah yang syar'i. Ibadah mereka adalah ibadah, ibadah jabali. Makna ibadah jabali, mereka diciptakan untuk ibadah dan tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk menolaknya. Sudah begitu saja. Otomatis. Seperti kita bernafas, apakah kita bernafas ini eh apa ya? Ikhtiar kita tidak ya? Otomatis saya tidak terasa lagi tidur, lagi pingsan juga, tetap bernafas, lagi bicara juga tetap bernafas, dan kita tidak sadar bahwa kita sedang bernafas, tidak diikhtiarkan. Nanti saya bernafas dulu, terus ngobrol dan berhenti nafas, tidak begitu. Jibili itu namanya ya? Nah malaikat ibadah mereka kepada Allah seperti itu. Adapun jin dan manusia ibadahnya ibadah syar'i. Diberi keinginan untuk menolak, diberi kemampuan untuk menolak. Kalau keinginan dan kemampuannya ini untuk menolak diikuti durhaka. Tapi kalau umpamanya keinginannya malah ibadah, ya ingin taat, ada keinginan untuk menolak dan kemampuan untuk menolak, tapi dia tidak menolak. Tetap ibadah kepada Allah maka diberi pahala. Nah atas pahala dan dosa inilah nanti manusia diberi balasan apa dengan surga apa dengan neraka. Inilah penjelasan kita di pagi hari ini. Nanti di hari eh, Senin yang akan datang kita akan membahas beberapa dosa yang menyebabkan seorang Muslim masuk ke dalam neraka walaupun tidak abadi, ya cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu berapa saat untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alihi wa Silakan Muzain. Ya, nah, syukran saat atas uh, pemberian materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab dan sudah ada pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat Ustaz. Dari Abu Safia di Sersan Bajuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apakah perokok bisa diancam menjadi ahli neraka juga? Syukran. Barakallahu fi. Apakah perokok diancam dengan neraka? Merokok dosa apa tidak? Dosa. Dari mana kita tahu dosa? Karena dalam merokok, dalam merokok terkandung pelanggaran terhadap banyak ayat dan banyak hadis. Pertama, menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Orang yang merokok itu pasti binasa dengan kadar yang berbeda-beda. Sedikit demi sedikit, tidak banyak ya, tidak tidak ujug gitu. tapi puluhan tahun, kualitas hidupnya itu menurun karena terganggu oleh Penyakit akibat rokok, nafasnya pendek, batuk-batuk, dadanya mungkin nanti panas dan apa engap dan seterusnya ya. Ah Allah berfirman, walatul bi ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya. Kedua, karena itu merusak, merusak apa? Merusak diri sendiri secara perlahan-lahan dan pasti slow but sure perlahan tapi pasti step by step selangkah demi selangkah tidak ujug-ujug tapi bertahap gitu ya nah maka itu kezaliman terhadap diri sendiri dan zolim terhadap diri sendiri atau zalim kepada siapapun itu dosa tidak dosa kecil tapi dosa besar. Allah berfirman tentang ciri orang bertakwa. Wa fa'alu Dan bila orang bertakwa itu berbuat keji atau zolim kepada diri sendiri. Ini dua-duanya dosa dan dosa besar. Mereka cepat tobat kepada Allah. ya Karena ini zolim kepada diri sendiri dan zolim kepada diri sendiri adalah dosa besar. Itu yang kedua. Ketiga, dia tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain apalagi kalau umpamanya ya umpamanya nih merokoknya di hadapan orang orang itu terugikan pertama dia menghisap asapnya kedua asapnya itu nempel di baju nempel di ini jadi bara raunya dari rumah sudah sengit, sudah mandi, sudah pakai parfum gitu. Naik angkot, diangkot, ada yang gitu. Wah, jadi bara rauli, dan nempel paguh itu teh? Nye. Maka, terdolimi oleh eh, orang lain, terdolimi. Ya, belum nafasnya. Nafasnya itu selalu mengeluarkan nikotin dengan kadar tertentu. Karena nikotinnya itu nempel di paru-parunya tuh, terhembuskan lagi oleh apa? Oleh nafasnya, maka terhisap oleh orang-orang di rumahnya, dia bernafas terus. Nikotinnya nempel di dinding, nempel di gordeng, nempel di baju. Ada anaknya, ada cucunya, ada orang lain yang dekat ke hisap. Sedikit demi sedikit, mereka terkontaminasi, teracuni, ikut ya. Padahal temais temelem, kata orang Sundamanya. Tidak berbuat apapun, tapi kena getahnya, dolim. Nah, apalagi kalau kita sholat, Allah Akbar, dih, di samping kita datang orang, yang perokok, walaupun merokoknya kemarin. Dari kemarin sampai sholat itu tidak tidak merokok lagi. Tapi bau badan, bau rokok yang nempel di badan itu kecium apa tidak? Kecium. Apalagi sebelum ke masjid dia ngerokok, setelah itu lung, terus ke masjid langsung takbir. Wah menyengat bangetnya. Nah, saya pernah, umpamanya pas di mobil ada orang yang ikut ke mobil. Dia tidak merokok. Waktu itu. Tapi begitu masuk, ngelekap kan? Ngelkep bahasa Indonesia. Ngelekap tuh. Udaranya itu tidak keluar. Rokok ya, rasa rokok yang nempel di badannya gitu ya. Uh, itu sampai ongkek dibuka saja jendelanya itu. Punten itu, ya orang terkontaminasi, ya ya orang kita menghisap uh, bau rokok dan nikotin dari 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 baju yang nempel di bajunya tuh. Aduh bingung mau diturunkan gimana, tidak diturunkan gimana nya. Dolim apa tidak tuh orang? Dolim bingit sih. Nah, karena itulah itu dosa dan tidak kecil dosanya. Besar, ya. Nah. Setiap dosa dengan dosanya terancam dengan azab neraka sama dengan umpamanya kita menggibahi. Dengan menggibahi dosanya dia terancam oleh neraka. Baru terancam. Apakah nanti pasti masuk neraka? Nah, kita tidak boleh begitu karena kita tidak tahu apa akhir kehidupannya. Mungkin nggak si perokok ini nanti berhenti tobat? Mungkin banyak. Mungkin di kalangan yang ada di sini banyak yang mantan-mantan perokok ya dulu. Tapi karena hidayah Allah bisa berhenti. Walaupun ada yang masih. Oleh karena itulah, maka orang itu terancam dengan neraka karena dosa yang dilakukannya. Pasti nggak masuk neraka, kita tidak boleh memastikan. ya Nanti ke surga atau ke nerakanya itu dikalkulasikan dengan dan ditimbang dengan pahala. Ya. Ini dosa akibat gibah, dosa akibat berdusta, dosa akibat fitnah, menyakiti orang lain, dan dosa akibat merokok. Itu dihitung. Nah, terus pahalanya. Pahala sholat, pahala saum, pahala ini, pahala ini dihitung. Nanti ditimbang. Mana yang lebih berat? Ya. Nah, maka merokok menambah berat timbangan amal buruk. Merokok menambah berat timbangan dosa. Padahal sehari berapa jam kita merokok? Merokoknya tidak jam-jaman, tapi cuma memenitan. Ada sebatang semenit, eh semenit, lima menit. Ada ya mungkinnya berapa batang tah. Kalau umpah sepuluh batang atau dua belas batang, sebungkus dua belas batang Lima kali dua belas berapa? Sejam ya. Nah, itu baru merokoknya. Belum kezolimannya tuh, ya, mengganggu orangnya. Jadi dari satu rokok ini menghasilkan dosa dari beberapa sisi. Dosa merokoknya iya, dosa dolimnya ke orang iya, dosa meracuni orangnya juga iya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu mual, mual enong ngarokok yang masih heal, heal, hentikan hentikan itu berbahaya tidak berbahaya untuk kita untuk keluarga kita tidak hanya di dunia tapi sampai ke akhirat itu menumpuk-numpuk timbangan dosa ya berhenti semoga Allah Azza wa memberi hidayah kepada siapapun yang masih merokok untuk menghentikan rokoknya ya cukup sampai di sini subhanakallahumma bihamdik اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته